Ini dia man of the match, Iqbal, the king of letek. Sini Bal, tuang, duduk-duduk Bal. Lihat nih hasil Iqbal malam ini, seru bujang. Action. Halo seru bujang. Halo. Kembali lagi di channel Bujang Sukses. Oke, sebelum melanjutkan petualangan best hari ini, kalian dukung dulu kami dengan cara mengklik like dan share. Jangan lupa dukung kami dengan cara mengklik subscribe. Oke, karena hari ini kami akan berpetualang dua jenis petualang. Pertama kita akan meletek dan kemudian sambil jari durian karena akan ada datang angin ya. Nah, oke. Jadi gimana keseruan petualang best hari ini? Jangan kemana-mana. Let's go. Let's go. Dari bujang, mari kita bikin api dulu. Oh, hari ini Bal, kita mau ngapain aja Bal? Meletek, nunggu durian ya. Mudah-mudahan kita banyak dapat ya. Kamu mau nunggu durian apa meletek Bal? Meletek ya, sama bujang berarti ya meletek. Oke, kita bakar api dulu. Kita membuat apa? Suasana menjadi hangat. Jadi pas kalau naik meletek, kita kedinginan bisa pergi di api. Agung, kamu mau meletek apa nyari durian? Meletek juga katanya. Si Agung ini hobinya meletek. Oke, let's go. Yes, ini siapa yang dapat nih? Indra. Indra, makasih Indra. Coba ini udah bau belum sih? Bau. Ini satu lagi, baru datang, baru nyampe, baru durian udah dapat nih. Dapat dua nih ya, berarti dua. Ini yang udah dipunut kata orang, punut ya? Bunut. Ini yang udah dibunut, dibunut itu artinya durinya dibuang seru bujang biar gampang membawanya. Nah, di daerah kalian ada enggak seperti ini? Namanya apa nih? Kalau di daerah bujang kan bunut namanya nih, membuang kulit durian. Di daerah kalian apa? Komen ya. Tuh, ini awal yang bagus ini. Baru dapat baru nyampe kita udah dapat durian nih. Gung, sabar ya Gung ya. Iya. Ini kan baru dapat. Sebaiknya kamu tiup tangkai. Anginnya yang panjang, jangan yang pendek. Nah, jadi seperti itu. Jadi anginnya lama. Kalau kamu sekali doang itu anginnya sebentar ya. Kalau lama niupnya kan berarti artinya anginnya itu lama gitu kan, jadi panjang. Duriannya banyak jatuh ya. Kita baru beres meletek. Bal sini Bal. Lihat Bal hasil kita Bal. Bal. Mana sih? Kita bongkar aja Bal. Jangan di sini. Cari tempat lah. Oh ini nih, ada karung nih Bal. Nah, ini Bal. Ini Bal. Ini hasil kita bareng-bareng nih. Tilan masih. Wah, besar tilannya. Bal, masih hidup. Masih hidup. Bal. Sejuk seru bujang. Lumayan. Berapa jam sih? Tadi kita mulai sekitar jam berapa sih? Mana guys? Berarti sekitar 1 jam kita nyelamnya. Aku hitung kan awalnya. Ini Bang Bujang nih. Malah itu luka kan? Iya. Bukan. Yang awalnya itulah. Oh ini yang besar tuh. Barengan ya yang besar itu. Tapi kenapa bau mana tuh? Ini mereka enggak turun. Hat semangat. Ya dan semangat. Bal. Agung. Bang Bujang sama Pak Itam ya. Kita ini manasin badan dulu ya. Ini sekali. Apa kosong? Losong. Tab, kopi Bang Bujang mana ta? Pakai lah lo, pakai doang. Ya, pare lah pangan yang meletek. Kita usah ke. Layani. Ya, layani kita. Ya Bal. Abis ini kita ke hilir ya Bal ya. Ke hilir kayaknya lebih banyak ikan nih. Tadi banyak sekali ikan. Coba lihat nih, kena nggak? Kena. Kejedot tadi kayu. Ah, luka ya. Luka. Aduh. Tuh. Berasa sih. Mana meso? Iluk bedak ah. Udara. Iluk bedak. Bagi-bagi jangan rebutan. Ya udah, at.
mulai kan. Itu kalau enggak dibagi sama Bujang pasti rebutan saudaraku. Makanya kalau makan nasi ambil, itu abis, harus dibagi. Kalian jangan bilang macam-macam. Itu alasannya dibagi rata. Emang tangan dewa. Masak mie dulu, saudara Bujang. Ya Bang Ujang mana? Ya kebagian ya, ya udah kalian aja. Yang penting kalian dapat satu-satu ya. Udah dapat satu-satu semua kan? Sip, makan aja. Nih, Serbu Jang, kita mau kupas durian dulu. Tadi habis makan mie, adik Bang Ujang makan durian lagi. Bang Ujang juga pengen. Bang Ujang enggak kebagian mie tadi kan? Ya Allah. Sedapnya ya Allah. Ayo, ayo kumpul-kumpul bal, bareng-bareng duduk-duduk bal. Duduk. Nanti kita makan bareng ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Balik kena. Ini benar-benar simpel ya. Ya Allah banyak rezeki kita, ikan banyak dapat. Durian matang semua ya Allah. Balik. Aku megang kamera. Jangan ketuk dulu. Sudah makan ya, sok. Tidak tahan katanya. Jangan. Satu. Habis ini dulu, yang ketuk. Tidak ada, aku isok dah. Ketuk, kamu tarik kembali. Ya Allah. Udah makan durian dulu, Gung. Enak, Gung. Belah, kek. Iya, belah. Sisa satu. Ini belah juga, Bal. Gung, belum, Gung. 64 uti. Belum. Pas, Dere. Nih, Bang Ujang satu. Ini lah dua, usah lagi. Itu si Adan jangan dua. Lagi, dia udah dua. Udah pas ini. Ini Bang Ujang. Satu. Itu Agung. Nah, makan. Popor itu makan sisa yang tersisa. Enak Dan? Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan kita habis ini. Itu tadi ada bunyinya loh, Bal. Habis ini kita cek ya habis ini ya. Dulu kita habisin durian kita dulu. Habis itu baru kita ini. Masih durian lagi. Ikan banyak. Nanti Bang Bujang mau bakar ini, bakar ikan. Gantilan ini panjang kali nih, Iqbal yang nembak nih, yang ngetek nih. Nanti Pak Hitam yang merutin. Ya, ini Iqbal kan jagoannya nyari ikan ya, Bal. Si Pak Hitam ini jagoannya merutin ikan. Dan si Adan, kamu yang manggangin ya. Dan kalau Agung, apa Agung? Makan. Ah, jago makan, kata dia sendiri, ngaku dia. Ayo, kita siap-siap dulu ngetik durian. Oke, Serbu Bujang, sekarang Bang Bujang dan adik-adik mau ngecek durian lagi. Soalnya tadi ada bunyinya pas kita di tepi sungai. Base camp kita kan di tepi sungai. Ini kita naik ke atas. Bal duluan, Bal. Mana sih pohonnya, Bal? Mana, Bal? Coba cium baunya. Entah. Mentah, masih mentah. Tapi kok yang sebelah sana tadi ada bang? Ada baunya ya? Kelancung. Yuk. Angkat dan. Kelancung. Lunatik lah, aku tak sedi yang sini aku buat ni. Lepas senternya. Pet nih, itu ya. Tigang ya badek tuh. Mamin timun tuh. Iya sih. Manis. Si Agung. Luar kali tadi. Itu Serbu Jang apa sih? Empawa. Laba-laba paling berbisa. Nah, i besar loh. Ini lubangnya Serbu Jang tuh.
Masuk ke dalam dia, itu jarinya besar sekali, ya Allah. Apa sih? Tarantula, tarantula yang ada di film-film itu. Itu dia sebesar 5 jari. Yuk kabur yuk, kabur yuk. Takut-takut yuk. Lubangnya aja udah. Ula, iya. Bawa pesan. Bawa pesan. Bawa pesan. Itu mematikan. Ayo Bang, cepat Bang. Kabur Bang. Nih, Serbujang. Pak Hitam sudah beraksi. Dia akan menyisiki dan menyiang ikan. Tuh, ditemani oleh Idan. Tuh, Idan si Adan. Terus ada juga si Atta yang akan tukang bersihkan ikannya. Kami saling kerjasama ya, Serbujang. Tuh. Ini ikan pertama, ikan bantal yang besar buat kita bakar-bakar. Ikan tilan. Ikan tilan yang paling besar didapatkan kita ini. Nih. Si Atta tukang cuci, si Adan tukang nyantarin. Juga. Iqbal, kenapa kamu ngetek ikan ini, Bal? Katanya kalau ngetek ikan ini, ikan apa sih namanya? Ikan ketek. Ikan keteng kata orang sini. Kalau ngetek ikan ini, air tuh mudah keruh dan pasang. Terus kenapa kamu nembak ikan itu? Kata kamu ikan itu membuat air pasang kalau kita ketek. Pas mau menuju ikan tilan. Terus? Dia lewat. Oh. Oh gitu, nasibnya lah ya. Ya udah, bukan salah kami ya keteng ya. Aduh. Ya udah, kita makan aja nih ikan keteng. Soda. Nah, si Tam tuh tahu. Diblek dulu kata diblek itu artinya iris-iris. Itu perutnya jangan terlalu lebar dan ngebelahnya soalnya kita mau bakar. Itu masih anaknya Bal. Nanti kalau anak-anak ikan itu jangan kau ketek kayak tilan itu ya. Biarkan dia besar. Kalau dia udah sebesar itu, baru kita ketek. Nanti kan setahun, iya, setahun kemudian kan ikan itu besar. Jangan diketek. Ketujuan. Itu. Nih kerjasama. Apa? Membedah ikan. Ini telur. Mana? Aduh sayang sekali ya. Ya Allah sayang sekali ini telurnya itu. Nih. Iqbal meneliti mereka nih. Pak Tam paling semangat nih. Dia tukang merutin ikan, bedah ikan. Dan ini kamu tukang apa, Gung? Tukang makan katanya, tukang tidur katanya. Udah selesai, Tam? Mana? Ini maunya lihat. Kita siap bakar ikan tilannya. Alhamdulillah. Simpan. Masalahnya ikan ini di sininya duri, di bawah asirnya itu duri dua-duanya hitam ya. Jadi agak susah seru. Nah, di sini duri nih. Di samping ininya duri juga di ekor. Aduh, keras sekali ya. Biar ya, enggak ndak deh. Ndah. Tuh. Sempat ngena ini, ya Allah. Tuh. Nah gitu aja. Ibaratnya manggang. Dia memanggang ini. Sedapnya Serbujang. Aku udah ini. Udah mimpi. Udah melakukan apa ritualnya. Concong lah kak eh. Nah concong juga atas si Agung. Ngawak gitu concong. Besar-besar ya kak. Kecil ini tangkap. Kamu jangan ngegas, Gung. Kamu tidur aja nanti tak bangunin kalau ikannya udah matang. Ya Allah, lemaknya mengkilat-kilat ikannya. Bentar lagi lah. Ini tilannya gimana ini? Tam. Balik deh, udah. Oh, udah nih. Nah, sebelah sini lagi nih.
Ya, dua ini yang menggoda ini kan. Nih, sini, Serobujang. Dan, sini dulu. Ini Serobujang, kakinya kan masih luka itu si Adan. Dia malah pengen meletek. Bang Bujang suruh jangan. Tadi Bang Bujang obati terus. Dari kemarin diobati. Coba lihat. Tuh, masih. Dan, sabar dulu, jangan meletek dulu. Tahu, masih. Ya. Nanti kamu subscriber kamu pasti marah ini kalau kamu turun meletek, turun ke air nanti makin parah itu. Udah mau Agustusan, nanti kita panjat pinang gimana dong. Dan kamu ini yang Abang Bujang harapkan juga nih salah satunya ya. Udah ngasih-ngasih. Kita bagi-bagi kopi dulu. Oke. Bal. Ngopi Bang Ujang gantian nanti. Nah, sama Adan juga boleh ya, Dan. Enak kan? Ya Allah, udah gosong nih Serobujang. Ayo kita angkat. Nih, angkat dulu Bang Ujang mau makan ini. Ya, ya Allah, sedap, pengen coba dulu ah. Bang Ujang. Ini apa? Ini kan jemput dan nomor 2. Kasih dong. Kasih dong. Bujang. Minta lah. Sampai Agung. Gung. Minta juga. Mau boleh. Jangan cepet-cepet bagi-bagi. Bagi-bagi tuh nanti jatuh ini. Bawah udah kan. Ke atas udah. Enggak loh. Enak ya. Ikan tilan ini emang enaknya dibakar. Ada lagi Dan. Makan Dan. Enak ta? Mulai ta ya. Bal. Mantap. Nanti nyelam lagi ya Bal ya. Sip dah. Kita baru beres meletek nih Serobujang. Yuk kita lihat hasil kita nanti. Pak Itam, nih kita turun berempat nih. Iqbal, Bang Bujang, Pak Itam, dan Lati. Kita lihat hasil kita dulu nih. Ayo Bal. Nih kita roh betuah si Iqbal nih. Kita roh betuah. Curah Bal, pelan-pelan. Lumayan ya. Bantak Lati ini besar juga ya. Besar lah. Ya Allah, besar ini. Ini Bang Bujang, ini Lati, ini Pak Itam. Ini Bang Bujang. Ya, man of the match malam ini si Pak Itam sih. Lumayan nih. Mana ada Bang Bujang? Itu aja yang kecil tadi. Bantak ini, Tam. Coba lihat, Tam. Ini bantak. Ini kepunya Bang Bujang tadi. Itu enggak kena. Kamu yang nangkap itu. Ini punya Bang Bujang nih. Nah. Coba bandingin yang ini. Nah. Besar ini Bang Bujang. Besar ini punya Lati nih. Tilan nih yang paling besar nih, Pak Itam nih. Waduh, lebih besar dari yang tadi ya. Sampai nikam itu, loh. Ya Allah. Sang sampai nikam itu. Enggak tahu. Oh, berarti bekas orang itu kali, Tam. Tuh, nanti ya. Tuh. Nah, itu kamu tujuannya di situ. Nah, ini nih hasil kita nih. Habis ini turun lagi enggak, Bal? Ya udahlah, panaskan badan dulu. Sabar ya, Dan ya. Itu pun enggak pengen. Nih, nanti disiangnya dulu ini. Baru kita turun. Tapo kita apa? Ya Allah, dingin sekali. Ayo kita lanjut. Enak-enak sekali ini tilan ini. Dua ekor kita dapat tilan yang besar-besar malam ini. Santap patok. Iya. Nih, untuk yang kedua kalinya kita makan mie Serobujang. Kita baru selesai meletek. Meletek yang kedua, alhamdulillah dapat lagi. Sekarang Pak Itam mau bergerak menyiangi ikan karena dialah ahlinya. Tuh, kita dapat tilan lagi. Dan kali ini Pak Itam yang nikam ya, Pak Itam ya. Yang ngetek ikannya. Tuh. Nah, ada dua jadi tilannya. Pak Itam sama Iqbal. Alhamdulillah, ini badan kita udah dingin nih, Pak Itam. Tadi kita udah makan ikan bakar, ada tilan juga. Sekarang ada tilan lagi dua ekor. Ya Allah, besarnya. Sehat ini tilannya Serobujang. Tuh di bawah perutnya ada list-listnya. Tuh. Ini kok dia mau ganti warna kayaknya ya? Kan?
Kena karung. Oh, kena karung jadi berubah warna. Oh, kayak bunglon ya? Oh, kalau mati. Oh, kayak bunglon dong. Nih, kantilan nih, Serobujang. Besar sekali ya, ya Allah. Baung enggak ada di. Iya, ikan baung tadi Bang Ujang lihat. Cuman posisinya susah, dia di dalam sana, di dalam kayu. Baung besar tadi tuh. Selalu gagal nih kalau baung. Baung itu ikannya agresif kalau Bujang. Kalau malam-malam enggak kayak ikan ini, kalau kayak ikan ini dia kan tidur. Dia susah mau gerak. Enggak mau dia berenang. Ini juga liar ikannya sebenarnya. Susah juga keteknya. Harus keteknya harus tajam. Selamat pagi Serobujang. Ini kita baru aja selesai istirahat dari mentek malam dan sekarang kita mau langsung ngecek pohon durian karena nggak sempat tadi malam asik mentek jadi duriannya tidak dicek-cek. Ngeceknya baru sekali. Sekarang kita ngecek lagi nih. Belum dapat. Ini ada buahnya bang. Sudah kita menjepar ya. Ini dari kanan. Mudah-mudahan dapat nih. Yuk kita cek sama-sama pohon duriannya. Mungkin kita dapat banyak. Soalnya tadi malam kita baru ngeceknya sekali. Bismillah. Kita berkasoh kata orang. Hah? Ayo ada baunya atau gak ada baunya. Siang ini lebih mudah. Nah di sini ada baunya. Ya. Sedahan. Dapat. Belum ya, Bang? Di sini ada baunya nih. Nah, ini satu. Gung. Masak belum ya? Coba cium, Gung. Ada baunya kan? Ya udah, pegang. Ini dapat satu. Buahnya kecil-kecil kayaknya. Kita lihat. Itu buah apa? Apalah ini sih? Oh ya buah sebesar. Kita hanya dapat satu buah. Kita lanjut yang samping sana. Mudah-mudahan di sana ada jatuhnya. Buahnya sedikit, baunya nggak ada lagi. Ada baunya nih di sini nih. Ya ada baunya. Ya sih, curiganya bau yang punya kita. Debal. Ya, cuman dapat satu. Kita kembali ke base camp. Kita mau sarapan dulu. Kita masak mie. Udah mendidih, Tam, airnya. Udah. Tam, lagi masak air dia. Kita cium muka dulu. Apa dia? Ini Serobujang. Kita mau nunu ikan tilan. Mau bakar ikan tilan sama ikan. Tata. Ini dari lainnya juga. Udah ini sambil kita nunggu mie kita masak ya. Biar sarapan mie. Sekarang kita bakar ikan apa, Gung? Ikan gila dengan ikan banta. Tuh. Siap. Bibirmu kenapa? Bengkak. Alergi apa kamu? Alergi datang seorang. Alergi ini alergi makan ikan ini, ikan bakar ini. Berarti kamu enggak boleh makan ikan bakar. Nah, gimana kamu ini? Teman-teman, si Agung ini
apa kalau dia makan ikan teri, dia langsung kayak gini bibirnya tuh. Coba lihat, Gung. Tuh. Makanya dia enggak mau makan ikan teri mentah, kecuali ikan teri goreng, dan enggak tahu hari ini dia tiba-tiba alergi, mulutnya kayak gini. Berarti kamu enggak bisa makan ikan bakar nih, Gung. No. Nah, kan enggak bisa. Kamu alergi mulut kamu itu. Tuh. Gimana? Aduh, Ipal. Aduh, tak jaruk nih serabutnya. Badannya gatal katanya. Tangannya enggak nyampe. Nah, garuk dia. Enak, Gu. Mana lagi? Kita mau makan tilan. Bibit-bibit. Tam. Enggak mau dia, kenyang katanya. Habis ini kita turun naik lagi. Mudah-mudahan kita banyak dapat tilan lagi. Baru datang nih, langsung bawa durian. Mari kita buka, langsung buka, langsung buka. Ya, itu barang. Satu. Baru jantuk ya, aku cari. Baru jantuk dia tuh. Dia tangkai, tip dulu tangkainya, Dan. Yang panjang, biar anginnya lama. Nah. Nih, si Patur yang dapat ya, tuh. Thank you, tuh. Bau enak. Dah, kapan lagi nyekak? Sini, Dang. Dan. Mantap kok, woi. Enak deh, cium bau weh, mantap. Ini ada dua bau. Kopong. Itu banyak itu. Mastik. Kok kalian tahu Bang Bujang di sini? Pirasat kah? Pirasat hati ya. Cium bau Bang Bujang kan? Bau wangi. Iya, bau wangi Bang Bujang keciuman. Kuning sih. Durian yang mana ini? Durian tembaga kali itu. Durian yang mana? Ya Allah. Kuning sih. Yang satunya coba buka, yang satunya buka lagi. Yang dulu kita bagi-bagi ini. Yang ini, yang satu sabarnya. Ya. Mana ada? Wih, memang. Wah. Kuning sih tembaga. Ya Allah. Coba lihat Serabujang, ini durian tembaga namanya. Lezat. Mari kita coba makan. Wadau deh nabiakan. Kalian ngapain itu, ha? Jangan main anak-anak ikan, biarin dia lepas dulu. Nanti nunggu 1 tahun dia membesar, jadi kita bisa meleteknya. Ayo beres-beres dulu ya. Habis ini kita pulang ke rumah. Kita panggil mereka. Toh, pulak ge. Hari dah mere. Ya, gitu. Pulak ge. Dari hapus nonton wak main bola. Alhamdulillah. Dapat ikan tilan lagi si Adan. Dan kamu udah disuruh gak usah nyelam, tapi kamu masih nyelam. Dan ya Allah, tuh besar tilan. Alhamdulillah dapat lagi. Dah, ayo beres-beres, diri pulak lagi. Bal, cepet bal, pulang bal. Action. Oke, Serabujang, cukup sekian petualangan BS hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe. Sampai jumpa lagi di petualangan BS selanjutnya. Bye-bye.